Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kejap, lama ada refleksi cahaya, tak apa, buang kejap. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Aku Soleh Daim aka Sol dan aku ulas buku untuk korang. Selamat datang ke video resensi buku yang bertajuk Mengharmonikan Agama dan Falsafah karangan Ibnu Rushdie, yang mana buku ini telah diterjemahkan ke dalam bahasa kebangsaan oleh Sophia Lee. Juga, buku ini diterbitkan oleh Rumah Penerbitan The Bibliopress Publication. Okey, seperti biasa dalam mana-mana video aku, aku akan pecahkan ke beberapa bahagian dan beberapa bab dengan harapan korang akan fahamlah penjelasan aku satu persatu, dan aku sertakan sekali kod masa dekat bawah ni supaya korang boleh langkau ke mana-mana bahagian yang korang rasa perlu ataupun bagi tujuan korang nak rujuk semula video ni. Manalah tahu kan? Baiklah, kita pergi kepada bab yang pertama, iaitu buku ini pasal apa? Okey, buku ini menceritakan tentang peranan akal dalam memahami wahyu. Okey, penulis menerangkan tentang bagaimana akal kita boleh digunapakai dan apa peranannya dalam kita memahami wahyu. Baiklah, wahyu ni secara umumnya kita faham adalah ilmu Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah dah turunkan kepada nabi-nabinya melalui Jibril, dan kemudian nabi-nabinya mengajarkanlah kepada kaum-kaum pada zaman sekian, pada masa sekian. Lalu itu menjadi kewajipan setiap daripada kita untuk memahami wahyu-wahyu atau ilmu Allah itu sendiri, untuk kita faham, kita amalkan dalam hidup, untuk kita ikuti, kita jadikan panduan apa semua itulah. Akan tetapi wahyu Allah ataupun ilmu Allah itu sangat tinggi tahapnya. Ialah Allah itu sendiri maha mengetahui, maha berpengetahuan, maha berilmu kan. Jadi tak hairanlah kalau ilmu Allah itu berada pada tahap yang sangat tinggi. Dan ilmu Allah ini pun boleh dikatakan boleh dipecahkan ke dua bahagian yang aku dapati dalam buku ni, yang dikatakan dalam buku ni, iaitu bahagian muhkamat dan mutasyabihat. Okey, muhkamat, mutasyabihat ni apa? Okey, muhkamat itu adalah jelas. Aku biasa fikirkan dia macam ni. Muhkamat adalah muktamad, iaitu jelas. Aku tak tahulah kata asalnya macam mana. Aku gunakan cara macam tu untuk senang ingat, iaitu muhkamad ni berbenda yang jelas. Okey, macam contoh Allah itu Maha Esa, Allah itu Tuhan sekalian alam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah pesuruh Allah, rukun iman, rukun Islam atau berbenda yang lain tu jelas. Dia macam kita boleh dengar, kita boleh faham dengan jelas. Dia lebih kurang macam 1 tambah 1, 2, dan jawapan selain 2 adalah salah. Benda macam itulah contoh muhkamat, sesuatu yang jelas. Dan pada masa yang sama, ilmu Allah ada juga dalam kategori mutasyabihat. Mutasyabihat ni benda yang samar-samar tau. Dia bukan salah, dia cuma samar-samar. Kita tak tahu ataupun manusia tak tahu dengan jelas apa yang dimaksudkan oleh Allah dengan berkata sedemikian. Maksud aku berfirman sedemikian. Apa yang dikatakan oleh Allah ketika Allah berfirman macam tu. Jadi itulah dia mutasyabihat. Okey, hikmahnya dekat sini adalah tak lain tak bukan adalah bagi untuk menggalakkan manusia itu sendiri meneroka kreativiti mereka. Macam meneroka kreativiti kita lah. Kita meneroka apa ilmu Allah ini, dan kita berfikir, kita berbahas, kita berbincang tentang hal-hal yang berkaitan dengan mutasyabihat bersertakan dengan dalil-dalil atau sandaran tertentu. Jadi itulah pasal buku ni. Iaitu buku ni menceritakan tentang peranan akal dalam memahami wahyu-wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Baiklah, kita pergi kepada persoalan yang kedua, iaitu berat tak isu yang dibawakan dalam buku ini. Okey, aku pilih soalan macam ni sebab daripada nama itu sendiri, falsafah dengan agama atau mengharmonikan macam tu, biasanya benda macam ni ada maksud-maksud dan konotasi yang berat lah. Jadi aku pun masa sebelum aku baca buku ni pun aku fikirkan macam tu juga. Maka bagi menjawab persoalan berat ke tidak isu-isu yang dibawakan, aku akan berlaku jujurlah pada korang semua. Berat sebenarnya isu-isu yang dibawakan dalam buku ni pada akulah. Aku yang rendah ini, aku yang daif ini dan serba tak tahu. Bagi aku, isu-isu yang dibawakan ini memang berat dan setaraf dengan tahap akademik. Okey, bagi siapa-siapa yang kurang serasi dengan tahap akademik, okey, tahap
tahap akademik ni merupakan tahap ilmu yang biasa dekat situ merupakan para ilmuwan, para sarjana, para ahli-ahli dalam sesuatu bidang itu. Mereka berbahas, mereka berdiskusi, mereka berbincang sesama mereka ataupun tak kurang juga mereka berdebat pasal penemuan-penemuan ataupun pegangan-pegangan tertentu dalam usaha mereka semua nak mencapai kebenaran. Okay? Sebagai contoh, ada sesuatu isu yang mana pengkaji A, sarjana A, beliau mengeluarkan pandangan A. Beliau berkata, keadaan jadi macam tu adalah disebabkan A. Kemudian, ada sarjana B pula menyanggah apa yang dikatakan oleh sarjana A tersebut dengan memperoleh menunjukkan segala hujah-hujah ataupun menunjukkan kelemahan-kelemahan dakwaan sarjana A tadi tu. Dan tak kurang juga akan muncul juga sarjana C yang mengkritik juga B atau A kritik B balik dan macam itulah berterusan. Yang penting kritik mengkritik atau bahas membahas sesama mereka. Jadi macam itulah lebih kurang akademik secara umumnya, secara kasarnya, iaitu tempat di mana para ahli-ahlinya mereka saling berbahas, mungkin berbeza pandangan. Tak kurang juga ada dalam kalangan mereka yang berkongsi pandangan yang sama. Jadi apa yang mereka buat tak lain tak bukan adalah mencari kebenaran yang hakiki, apa yang sebenar-benarnya berlaku. Dan biasanya setelah jumpa bukti kepada perkara itu tersebut, macam dah ada pembuktian, kita boleh buat ukuran-ukuran tertentu, dah boleh macam ada bukti yang kukuh dan tak dapat nak disanggah lagi, maka itulah pada saat mereka telah menemui kebenaran dalam bidang tersebut. Baik, mungkin ada dalam kalangan korang mungkin macam dah pening-pening sikit dan macam agak susah nak faham benda ni. Aku pun sejujurnya pun rasa macam berat dan aku tak tahu bagaimana aku nak meringkaskan lagi pasal benda ni. Sebab aku dapati memang tahap penulisan dan isu-isu yang dibawakan ini pun memang berat lah. Memang macam bersifat akademik. Dan barangkali juga atas kelemahan diri aku sendiri, aku tak dapat nak membentangkan dengan baik atau memudahkan lagi bagi pemahaman korang. Baiklah, jadi dalam erti kata lain, isu-isu yang dibawa dalam buku ni boleh dikatakan berat lah, terutamanya bagi orang-orang macam aku. Baiklah, itu sahaja untuk persoalan yang kedua. Sekarang mari kita pergi kepada persoalan yang ketiga pula, iaitu untuk siapa buku ini. Aku percaya kalau korang merupakan peminat bahan-bahan bacaan yang berat-berat, bahan bacaan yang memerlukan kemampuan kognitif yang lebih tinggi ataupun benda-benda yang berkaitan dengan spektrum intelek, ataupun korang merupakan peminat falsafah, ataupun korang merupakan pelajar aliran falsafah Islam itu sendiri, ataupun kalau korang mungkin merupakan pelajar aliran falsafah sejagat, falsafah yang merangkumi semua itulah, dan mereka-mereka yang berkait rapat dalam bidang-bidang yang aku sebutkan tu tadi, maka aku percaya buku ni adalah untuk korang. Tetapi kalau korang macam aku yang jenis-jenis orang-orang biasa ataupun orang-orang yang kurang meminati jenis bacaan yang berat, maka aku boleh katakan buku ini bukanlah jodoh korang dan termasuk diri aku sendiri. Tetapi jangan salah faham ya, aku bukan nak merendahkan kemampuan intelek korang. Aku cuma nak berlaku jujur dengan apa yang aku fikir setelah aku baca buku ni. Jadi aku percaya yang buku ni sedikit menuntut kemampuan ilmu atau kemampuan berfikir yang tinggi dan sedikit sebanyak merupakan ahli dalam bidang tersebut, maka itulah sebab aku berasa yang buku ini bukan untuk semua orang. Tetapi aku langsung tak apa ni membunuh semangat korang. Kalau korang ada rasa-rasa nak baca buku ni, korang sendiri nak tahu macam mana ataupun korang nak nilaikan buku ini sendiri, maka belilah buku ni dan baca sendiri bagi korang sendiri faham macam mana, ataupun korang nilaikanlah sendiri. Boleh jadi korang lebih baik berbanding aku dan boleh jadi juga aku ada kelemahan-kelemahan tertentu. Akan tetapi apa yang paling penting sekali adalah kita baca sendiri dan kita nilaikan sendiri buku ni macam mana. Jadi itulah dia aku bercakap pasal pandangan aku bagaimana berkenaan buku ni. Buku ni sedikit berat, jadi dia tak sesuai untuk semua orang. Ini cuma pandangan aku, okay? Korang dipersilakan kalau korang nak berbeza dengan pandangan aku, tak ada masalah langsung, tak ada masalah, okey? Baiklah, itu untuk bab yang ketiga. Sekarang mari kita masuk ke bab yang keempat, iaitu
apa pengajaran yang aku dapat daripada buku ni. Okey, aku yang baca, jadi akulah yang ulas, okey. Pengajaran yang aku dapat daripada buku ni adalah sesuatu benda ataupun sesuatu hal-hal yang berkait rapat dengan ilmu, hanya mereka-mereka yang merupakan ahlinya sahaja yang layak untuk berdebat ataupun berselisih dalam perkara tersebut. Bukan untuk semua orang dan bukan untuk orang awam terutama sekali. Dan benda ni pun banyak ditekankan oleh penulis iaitu Ibn Rushdie, betapa kalau ahli-ahli ini berselisih dalam bidang ilmu tersebut, benda tu tak jadi masalah tau. Tetapi apabila sampai je ke pengetahuan orang-orang awam dan orang awam mula berselisih, dia jadi kacau bilau tau. Dia jadi tak tentu arah disebabkan ada sesetengah orang yang ekstrim yang sampai mengkafirkan orang, ada juga yang membida'ahkan orang ataupun yang melabel orang-orang sekian dengan label-label yang sedemikian hanya kerana tak memiliki pandangan dan pegangan yang sama. Tambahan pula, ahli-ahli ni ada asas-asas yang kukuh tau, asas ilmu yang kukuh dalam bidang tersebut. Manakala orang-orang awam ni macam kebanyakannya tak ada asas pun dalam ilmu tersebut. Nama pun nama orang awam kan, dia tak ada asas yang kukuh dalam ilmu tu. Jadi kalau mereka nak berbahas ataupun mereka nak bercakap pasal hal-hal macam ni, mereka kadang-kadang akan terlibat atau lebih cenderung untuk melakukan kesilapan. Itu belum cerita pasal palatau lagi. Ada orang yang jenis sanggup nak mengejar populariti punya pasal, sanggup mempalatau pasal berbenda yang berat ni, berbenda yang berilmu ni. Maka disebabkan itulah, berbenda yang pasal perdebatan atau perbincangan yang berkait rapat dengan ilmu-ilmu ni, hanya selayaknya kita biarkan pada ahli-ahlinya sahaja yang menguruskan. Ahli-ahli ni lah yang lebih tahu apa yang mereka buat kan. Jadi itulah pengajaran yang aku dapat daripada aku membaca buku ni. Sebab macam memang betul, kalau orang awam terlibat kan dalam mana-mana perdebatan, biasanya orang-orang awam ni kadang-kadang kebanyakannya akan lebih mengutamakan emosi. Mereka macam beremosi sangat-sangat sampai benda tu dibawa ke tahap yang lebih ekstrim. Itu jaranglah berlaku pada mereka-mereka yang ahli dalam bidang tersebut, kerana mereka-mereka yang ahli dalam bidang tersebut faham landasan ilmu tu macam mana. Okey, jadi itulah maksud aku, apa yang aku dapat daripada buku ni adalah kita perlu membiarkan hal-hal yang berkaitan dengan perdebatan atau perselisihan atau berbeza pendapat apa semua tu, kita biarkan kepada mereka-mereka yang ahli sahaja dalam bidang tersebut. Kita yang bukan ahli ni elakkanlah daripada mencampuri urusan-urusan macam tu. Kalau nak campur boleh, tapi syaratnya jadi ahli dulu, belajar dari bawah, belajar dia punya asas, berguru dengan orang-orang tertentu, buat kerja-kerja tertentu, lepasi syarat-syarat untuk menjadi ahli dahulu, barulah korang boleh terlibat sama dalam hal-hal perdebatan tersebut. Okey? Baiklah, itu sahaja aku rasa yang aku boleh katakan untuk mengulas buku kali ini. Dan aku pun sejujurnya nak bagi tahu korang yang buku ni merupakan bacaan yang aku dapati paling berat yang pernah aku baca lah. Secara pribadi, ini pribadi ya, aku tak paksakan ke atas orang lain dan aku pun tak percaya kalau orang lain pun rasa benda yang sama. Sebab boleh jadi orang tu lebih pandai berbanding aku kan, aku ni tak adalah pandai mana. Berbalik semula pada buku ni, aku memang rasa jenis bacaan yang agak berat, sampai ke tahap aku tak boleh baca dalam keadaan aku berbaring ataupun aku tak boleh baca dalam keadaan aku duduk sandar, relax, santai-santai macam tu. Aku kena baca dalam keadaan aku duduk tegak, dan kalau boleh siap ada nota, buku nota dekat tepi supaya aku dapat catatkan perkataan-perkataan tertentu untuk aku cari gali lagi, untuk aku fahamkan dengan lebih mendalam apa makna-makna perkataan tersebut. Itu apa yang berlaku pada diri aku ya. Aku tak paksakan ke atas diri korang. Mungkin korang sendiri lebih pandai berbanding aku, siapa tahu kan. Jadi itulah sahaja untuk video kali ini, dan aku sangat menggalakkan korang supaya korang baca sendiri dan korang nilai sendiri buku ini macam mana. Elakkan mengambil kata-kata aku ini secara literal, sebab boleh jadi aku ada kekurangan tertentu yang menyebabkan aku tak tepat dalam hal-hal tertentu. Jadi yang sebaiknya adalah korang ambil sendiri buku ni dan korang baca sendiri dan korang nilailah sendiri buku ini macam mana. Okey, jadi itulah sahaja untuk video kali ini. Terima kasih banyak kerana menonton. Jangan lupa tekan like dan subscribe. Tekan juga butang kecil loceng dekat bawah tu supaya korang tak terlepas video baru daripada aku, dan kita jumpa lagi di video akan datang. Ciao.